Alhamdulillah, hari ini kita telah berjaya warga Bukit Tinggi keseluruhannya mengadakan satu program yang amat cantik. Kita bersama gabung selama 2 minggu dan saya berbincang dengan pihak pejabat daerah. Kita berjaya buat program hari ini di samping kehadiran Tan Sri Budi Yassin Perdana Menteri. Kita juga mengadakan program yang kita panggil Takapan Gaza MH17 dan 370. Dan tujuan kita, niat kita sebenarnya nak mengumpul duit dana sebanyak RM40,000. Alhamdulillah, mungkin sebab niat kita baik dan sebabkan sikap keprihatinan warga Kota Tinggi, kita bergabung tenaga bersama Jabatan Kerajaan, bersama dengan NGO, bersama dengan politik, UMNO bahagian Kota Tinggi, bersama dengan rakyat Kota Tinggi, kita berjaya mengumpul sebanyak RM60,396. Ini melepas sasaran kita bagi. Dan hari ini saja kita dah kumpul RM35,000 lebih. Hari ini saja. Dan ini datang hasil daripada ketipuan yang kita minta masjid-masjid dan orang ramai yang datang hari kunjung. Jadi yang unik hari ini ialah saya rasa terharu sebab kita hari raya. Kita sambut hari raya. Tapi dalam keadaan hari raya kita bergembira ini, kita tidak terlepas pandangan mata kita, ingatan kita kepada mereka-mereka yang amat memerlukan, khususnya mereka-mereka di Gaza, MH17 dan 370. Dan sebab tu mereka sambil datang, mereka bersajak, YB Asia pun bersajak. Dan kita dapat sumbangan itu banyak. Jadi saya ucap banyak terima kasih utamanya pada YB Asia kerana menjadi pelopor utama dalam projek ini, kepada pejabat daerah dengan Tuan Haji Nur Azam, pejabat daerah tinggi yang kami ada Tuan Haji Mubin bersama, dan kerjasama daripada semua jabatan-jabatan kerajaan. Kita menjadikan juadah begitu banyak yang tak cukup juga, ramai datang malam ni. Dan terima kasih juga kepada Yayasan Mesra. Saya juga pengurusi Yayasan Mesra, kini telah kita juga membantu menjadikan sikit kemudahan yang ada. Dan itu juga kepada yang terutama sekali kepada warga Kota Tinggi lah, kerana keprihatinan mereka, maka program ini amat berjaya. Jadi alhamdulillah, ini semua dorongan daripada Allah, dorongan pada Allah SWT. Dan kalau kita niat ikhlaskan niat kita untuk buat ni, alhamdulillah kita dah terbukti malam ni berjaya dan melepasi sasaran. Dan walaupun dapat RM60,000, kita ini tidak dapat menampung semua, tapi sungguhkan dapat meringankan sikit beban saudara-saudara kita di Gaza ini. Aku Palestin. Wujudku awal-awal, akhir-akhir abad-abad. Kiranya fanaku hancur, luluh terwujud, usah disusun. Sesungguhnya ruh juangku tetap subur. Aku akan tetap tempur sebab aku Palestin. Wujudku awal-awal, akhir-akhir abad-abad. Dentuman, ledakan, membunuh, meruntuh. Tak ku gusar sebab aku Palestin. Wujudku awalan, akhirku abadan. Anakku, cucuku, zuriatku terkorban bergelimpangan, tak ku hibur, tidak aku nestapa. Inilah perjuangan, inilah pengorbanan. Wahai anak-anakku, wahai cucu-cucuku, wahai zuriatku, kita Palestin. Wujud kita awalan, akhir kita abadan. Jangan tangisi, jangan ratapi, bukan belas
bukan simpati. Biar kami mati, tetapi jangan sekali-kali berhenti. Biar kami lebur, biar kami hancur, namun pantang berundur. Alhamdulillah, ku bersyukur, insya Allah takkan luntur, sebab aku Palestin, wujudku awalan, akhir abad. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang berhormat kepada Tuan Saidin bin Haji Muhammad Al-Nasir yang telah membentik lemasikan puisi yang bertajuk Aku.